WhatsApp Bujang, BBM Line, Instagram, and all social media user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Okay, my friends, sudah my bro, come back with me, Raden Dandi Purwodita, aka Bang Edun, di channel yang paling Edun Pisun. Oke nih bujang-bujang gua semua, balik lagi bersama gua Bang Edun di konten Go of the Week, di mana video-video kalian yang udah kalian kirim di IG-nya Bang Edun bakal gua reaksi, bakal kita bahas. Gimana sih Targol ini? Gimana sih ini? Gimana itu ketika ini udah kita lihat teman-teman, dan gua bakal bahas editannya juga. Dan by the way, sorry banget untuk Goal of the Week kadang suka delay gitu teman-teman, atau enggak SOTW suka delay, tapi jadi masalah. Kita sudah naskan dan nasken, ada satu orang yang bakal gua kasih hadiah nanti ketika menang. Dan untuk pemenang giveaway mungkin bakal gua buat besok ya. Hari Senin cukup bikin gua pengumuman giveaway, dan gua bakal curhat section di situ. Di situ gua bakal curhat tentang ya pokoknya nanti gua bahas besok. Dan santuy aja teman-teman, di situ gue juga bakal umumin pemenang giveaway. Oke, jadi kita langsung gasken, lasken, dan nasken. Udah banyak banget yang ngirim video ke gue nih masalahnya teman-teman. Jadi gue harus reaction, reaction, reaction. Oke, jadi yang pertama kita cek dari sini dulu. Ini dari gold.ps.mobile. Kayaknya sih lagunya tadi gue cek copyright ya, tapi gak apa-apa. Jadi gue edit aja. Brisman. Pum 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 pum, lagunya bagus tapi kadang emang lagu-lagu bagus suka copyright teman-teman. Oke, dari jauh umpan Greasy salto des teman-teman, kita ulangin lagi. Boom dar. Wih, diinin dulu, di touch dulu di dada, bagus. Gol anjay. Oh gila, untuk yang pertama ini cukup bagus teman-teman. Di sini kita langsung bahas tentang editannya. Editannya nggak terlalu banyak. Dia paling hanya menggunakan musik aja teman-teman. Apa sih bang untuk aplikasi recordnya? Kalau bikin video PS Mobile itu aplikasi recordnya kalian bisa download aja DU Recorder atau AZ Recorder teman-teman ya. Terserah kalian mau free atau berbayar. Tapi kalau punya gue itu berbayar teman-teman. Jadi nggak ada watermarknya. Terus yang kedua, dia itu masukin lagu, jadi ya bisa di AZ Recorder itu juga bisa masukin lagu, di DU Recorder juga bisa pakai lagu. Cuman kalau kalian pengen lebih bagus lagi, gue saranin kalian pakai aplikasi KineMaster Pro. Kalian bisa cari-cari lah ya, yang gratisannya di mana gitu. Itu banyak banget di web, teman-teman kalian tinggal download aja. Kayak kayak gitu ya, untuk masukin lagu itu juga kayak gitu. Oke, kita bakal lihat dari Bagas Haritama underscore gas. Oke sih. Tuh, dia bikin dari Ken Master kan. Anjay, ale-ale dong. Gak bakal siap gua. Sip. Kita tunggu. Ini gola siapa nih? Gola siapa? Oh, Tontinio teman-teman. Asisnya si ini teman-teman. Si CR. Oke, kita bakal bahas. Kita bakal bahas. Boom! Oh, gedan sih. Gua jarang banget ngegoling kayak gini, teman-teman. Oke, kita bahas. Kalau untuk editannya sendiri udah berani ya, udah bagus pakai aplikasi KineMaster. Masuk lagi dari Iwanami 19. Wih, anjay lagunya si John Cena. Juri gawir ini. Oke, kita tunggu. Galvin! Apa ini tuh dia? Kita lihat mereka ulang. Oh, shoot teman-teman. Edan. Ada. Tapi ketepis gak sih? Seharusnya kalau coba deh correct me if I wrong. Anjay, bahasa Inggris Bang Edan, boleh bahasa Inggris. Yang koreksi kalau gue salah teman-teman. Emang bisa ya kalau misalkan dari corner kick di shoot terus golin ke gawang musuh tanpa kena pemain dulu, tanpa beberapa, tanpa satu sentuhan itu masuk gol apa enggak sih gitu? Satu sentuhan dari pemain yang diumpan di Beckham ini ya. Coba kasih tahu jawabannya teman-teman, karena gue sendiri masih rancu ya soal itu ya.
Ini kita langsung gaskan. Seharusnya sih kena kiper dulu baru gol gitu. Tapi di situ enggak, teman-teman. Oke, selanjutnya dari Hanif Habibi 348. Siap. Aja ini lagunya nih. Gini dong. Sumpah gue bingung golnya kayak gimana sih. Siap. Mantul kayak gak tiang atas ya. Dung, oh anjas, gila. Oke, selanjutnya dari Agom. Anjay lagunya ini anjay. Bukan, ini aduh. Aduh, aduh, aduh. Kangen intro lama. Kangen intro lama, ini lagu intro lama by the way teman-teman. Kita play lagi. Oke. Lalu kita mulai-mulai teman-teman, kita mulai. Sebelum kita lanjut, kita ke kukatakan yang terindah dulu. Selalu ayo semuanya. Yo. 1 2 1 2 3. Tak terjatuh lagi. Dari M29HZ. Parada. Lagu intronya Anvil Games. Parada boom. Oh, salto deh teman-teman. Gil boy. Kiper si Leno ya. Gue kurang saranin kalian kalau pakai kiper si Leno. Leno tuh apa namanya sih? Refleksnya teh kurang gitu. Oke, selanjutnya dari Hilal _ Fata 12. Keringetan kan serius kan teman-teman. Seru banget sih lagu itu. Oke, dari Fata Simamondo. Bagus sih sebenarnya. Gol-gol kayak gitu tuh gue sebenarnya suka teman-teman. Cuman kalian pernah enggak sih nyobain salto kayak gitu di real life? Pernah gua lakuin, jatuhnya gak bagus. Oke, siap Dybala mendribbling bola dari Fakev. Wala, pelanggaran. Lenglet. Stop dulu, Lenglet. Tobat, Leng. Oke, wah, CR. Udah ini mah gak bisa lagi, gua udah gak bisa. Gua kalau ngeliat bang CR. Wih, gila. Jadi keren. Ding ding. Anjay. Gila. Wush, gila bos. Gila lo, CR tuh keren. Wih, gila. Gue demen dari CR tuh apa teman-teman? Apa namanya? Karismatik dia bermain bola tuh ada, jadi kayak feelnya tuh dapat ketika main bola tuh kayak gregetnya tuh ada, jadi makanya gue ngefans banget dari dulu. Oke, selanjutnya dari Fajar Albanjari _ 2 lagi ya teman-teman untuk video kali ini. Wih, edan. Kan editnya banyak kan pakai Kain Master kan. Itu kalau kalian pengen monopon deh. Hii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 
Good. Gol tanpa melihat gol. Oh, ada lagi. Sip, udah. Ini backheel cantik dari Cristiano Ronaldo. Lu lihat dong backheel tadi ya. Anjir, abis itu. Sponsornya. Oke, backheel, backheel. Anjir lagunya. Cuy. Oke teman-teman, that's enough untuk hari ini. Untuk pemenangnya, satu orang yang bakal dapat pulsa 10.000. Ini orangnya. Kita lihat mereka ulang. Oh, shoot teman-teman. Edan.
Dan terima kasih banyak teman-teman semua udah ngirimin video Goal of the Week, nge-tag ke Bang Edun, sudah follow Bang Edun segala macem. Maaf banget kalau Instagramnya Bang Edun itu jarang update, karena ini kayak Instagram tampungan aja untuk kalian share kreativitas kalian di dalam dunia perpes mobile ini. Ya, jadi kalian mau nge-share tentang editan gua, ini best goal gua, ya di sini aja teman-teman santuy, kita liatin, kita bakal bahas bareng-bareng, pokoknya teh Edun Pisun gitu. Dan gua juga terus membuka ini, mau apapun apa kata orang, konten Bang Edun udah kayak gini, udah kayak gini, udah kayak gini. Ingat teman-teman, kalau kalian subscriber lama gua, pasti kalian ngikutin gua banget. Gua tuh dulu upload video seminggu itu 3 kali teman-teman. Jadi gua ada waktu jeda untuk ngediting. Sedangkan sekarang gua upload tiap hari kalau misalkan gua bisa. Dan itu juga video sistem gua tuh gua enggak feel, enggak suka kalau misalkan gua video gua stok-stok baru nanti gua edit gitu. Gua enggak pengennya gua tag, gua edit langsung, gua upload, jadi lebih fresh aja gitu teman-teman. Jadi feel-nya juga lebih dapet, ngeditnya juga lebih dapet. Dan untuk editan-editan yang agak berlebihan, agak gue kurang-kurangin. Tapi mudah-mudahan nanti kalau untuk video rollball, insya Allah sih paten sih, tetap gue pertahankan. Tapi kalau untuk video-video kayak Become a Legend atau Gold Digger SOTW, karena dia lebih kayak reaction dan kita harus fokus reaction, kita harus liatin layar apa namanya nih, kalian-kalian video yang kalian kirim, jadi gue harus fokus gitu. Ya anjir nih, sumpah keringetan. Enak bener sih teman-teman joget-joget kayak gitu. Oke teman-teman semua, jadi sekitar video dari Bang Edun, ditunggu di next lagi Set of the Week. Ya, mungkin hari Senin bakal gua upload dan kita bakal bahas juga. Jadi kayaknya gua bakal upload 2 video deh ya. Pokoknya sekitar video dari gua, like, subscribe, keep working, and scramble. Bye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.